yang berumur searang ngaji hadir majelis ilmu majelis pengajian ini kita selaku senugak saknyaket di raga pelungguh saknyaket di awak pelungguh berdui dua manfaat datang akhirat di antara lamun pelungguh sami kayun keramat ikan keistimewaan paling olah paling becat langat goyak adalah ngaji hadir pengajian sekalipun pelungguh sami sejam dua jam menghentikan pengajian mundi narak memapal sekecot-kecot ini narak memapal sekecot-kecot masih beli manfaat datang akhirat ini yang pelungguh dia itu agak lama ngiring di majelis pengajian ini kita modal mustamik modal nyimak yang pelungguh dimandikan kun aliman jadi dengan alim au muta'aliman jadi dengan senuntut ilmu au mustami'an jadi dengan sakita jadi dengan senyimak au ma'ibban sakempat jadi dengan sasenang jadi dengan sacemoh pertama baru ini apa kun aliman jadi dengan alim dengan sakngican nasihat dengan melalui khutbah melalui pengajian-pengajian ceramah mutola'ah mutola'ah beri nasihat ini dia tahu pelukum sami au muta'aliman jari dengan senuntut ilmu mondok serah diri ke madrasah ke pondok-pondok pesantren ya tahun 6 tahun 3 tahun 6 tahun siwa tahun mondok lagu jalan-jalan si dewek pun sebang-sebangan imam amalin mondok dia tak ada kan loh iya dia mati kan loh mondok ini lagu amalin nyantri makin nyantri tekan loh nah iya iya ada yang tekan loh mondok ya ibu iya. Nah, terus saya kata dulu, au mustami'an. Yang ketiga adalah pelunggung tiap jari dengan sak mustami. Nggih, dengan sarapi mustami endang dedengah. Niki sak modal dedengah doang. Nek ndak buku, nek ndak kotolo, nek ndak catatan. Ngendang wah, sarat ngendang pe jage bau entar tamu. Lagu tetap pelunggung sami ikan berberkah. Nggih, tetap ikan berberkah. Di sila saya baru tahu duluan di dulu menu iya kan baca akan pelari nah ini kan nah masih jamaah ini nah, jadi sami jamaah yang muliakan hormati modal yang pelungguh mustami pirangan tapi kanan pirangan tengah ada anak tengah nih tengah tengah pengajian simak. Nah, dia pelunggu sami modal apa? Mok niki, lamut mondok, serah diri di pondok pesantren madrasah. Kebutuhan kakak, kebutuhan ijazah. Lagu lamu modal endang doang, ning teboyak KTP, ning teboyak ijazah. Ini betul lagu ini? Nah, enggak, tetapi itu kakak mau yang kemau bantuan PKH. Ini lamut ngaji tak silap, dia mau teboyak kakak, dia mau teboyak KTP. Ini hukum kayun, hukum milik yang belum usami hadir di majelis ilmu. Namun modal sakit, modal kentok kentoan. Ini modal pirangan. Dengah pengaji. Oh, ini tahu di dengah. Ini tahu di dengah yang belum tahu mau ikut. Jari dengan sak bekanan. Jari dengan sak senang. Senang di sali. Senang di dengan alim. Senang li dengan senuntut ilmu bila dari bebalok semondok di madrasah sekolah bayi balok lunggup dia di pondok-pondok santren nggih terus nih senang cemoh li dengan sak bedelo tangan leak tangan jebak bali tangan leak tangan pengurung nggih bedelo datang ngaji nih dia tahu lumbar pelinggi ibu paling nanti cemoh senang alhamdulillah ane kecemoh kane tahu marah aku kemelet itu tuis. Ah, mau alat dengan liwat, mau cemoh. Bukan dengan liwat ngaji, mau senang, gembira. Yeah, cemoh. Niki bu, yeah. Nah, nenek bayi dari dengan kelima, tuan komisan pak. Nenek bayi dari dengan kelima, tak celak ke rugi lalu dia tu perlu saling prank. Saya dengan kelima, dari dengan ahli mendik, dari dengan untuk ilmu mendik, endang di majlis ahli mendik, bekanan mendik, enggak angkur, ngerawas, buat cermin, jelamer, diurut. Nggih. Wadir nang baru-baru nang wadir. Nah untuk
yang perlu kami baru paling mendek adalah geneng-geneng manfaatan kentok pelunggung tiang. Pendengar pelunggung tiang. Ia dari rekaman. Salah rekaman lingsir. Beda gelap utama. Lagu lama tuan melinggih, insya Allah berkah. Lama tuan melinggih, jadikan berkah hirup, berkah umur, berkah kesempatan, berkah duit kalah. Lagu lamut jauh di alim ulama, lamut jauh di alim ulama, lamut jauh di majelis pengajian, telang ahad dari berak. Ini berak, kan berkah dari berak dari. Nah, untuk